Hai YouTube, saya Sean daripada Blaster Mania. Alright, dah lama tak buat unboxing kerana tak ada model baru-baru ini. Dan hari ini kita nak unbox sesuatu yang sangat-sangat istimewa. Kenapa sangat-sangat istimewa? Memang istimewa. First, kita tunjukkan dulu model dia, kemudian baru kita cerita ya. Ni dia. Ini dia. Ha. Apa ini? So ini adalah TDI Combat Master 2011 daripada MST. Okey, untuk pengetahuan anda semua, Blaster Mania memang merupakan authorized seller lah panggil ataupun authorized distributor untuk MST di Malaysia ya. Memang Blaster Mania adalah authorized distributor untuk brand MST ini di Malaysia. So kalau anda nak dapatkan model yang hebat yang ni, pastikan anda dapatkan daripada kami ya. Alright. So memang dah rasa ni sangat-sangat special kerana ini adalah tema John Wick. Saya tahu memang banyak peminat John Wick di sini kan. So ini Combat Master memang adalah antara kita panggil senjata lah yang sangat popular dan sangat terkenal dalam movie John Wick, dan ia juga merupakan merupakan projek lah, projek pertama daripada Blaster Mania yang mana kita membuat public funding untuk mendapatkan model ini. Dan terima kasih banyak-banyak terhadap sokongan anda semua di mana menjayakan kita punya projek pertama ini untuk mendapatkan MST Combat Master yang ini. Alright, jom sekarang kita lihat apa yang ada dalam box yang ini. Memang dah teruja sangat-sangat lah. Memang perasaan, tak boleh nak kata apa dah, best. Satu perkataan, best. Jom kita lihat. Ini kotak dia. Dia ada satu lapisan yang ni, ada MST yang ni. Ini 2011 di sini. Okay, ada ayat Chinese sikit. So ini kita letak tepi. Di bawahnya ada kotak ini warna brown, Mainstream Tactical daripada MST. Logo dia macam Superman sikit. Tengok banyak-banyak logo Superman sikit. Okay, belakang. Jom kita buka. Ui. Tak nampak apa-apa lagi kan. Okey, dimulakan dengan dia punya user menu. Tengok berapa banyak part yang dia ada. Dia ada penerangan sikit apa yang anda patut buat, apa yang anda tak patut buat. Dan ini memang MST Combat Master ni, dia memang menggunakan gas . Walaupun gasnya tidak diberikan di dalam package, tetapi dia memang power by gas . Artinya penggunaan gas. Dan gas yang sesuai hanya adalah gas 134A, iaitu gas compressor aircon kereta punya. So yang macam P1 jugalah. Ni contoh gas 134A, yang ni Kublai punya lah. Anda boleh dapatkan apa sahaja model ataupun brand asalkan 134A. Walaupun anda boleh menggunakan gas lain ataupun selain daripada gas yang ni, tetapi mungkin dia akan merosakkan you punya blaster. So itu ada tanggungan ataupun tanggungjawab anda sendirilah. Nak pakai tu boleh, cuma seeloknya janganlah. Jom kita lihat. Wow, dia punya mag. Ui, berat.
nanti kita timbang ya. Ni logo, nampak? TTI ni. Apa? Nama TTI apa? Saya pun dah lupa. Terran Tactical Innovation. Terran Tactical Innovation. Ni lah logo TTI. Mac. Memang best. Lepas tu dia ada bagi spare part sikit dengan dia punya muzzle warna oring. Muzzle warna oring. Dan ada gel ball ni. Gel ball besar juga size gel ball dia ni. Sebelum rendam. Dan tak lain tak bukan kita punya hero. Perasaan di tangan sangat best. Memang solid. Sangat sedap. Kepada anda yang dah buat pre-order dengan kami tu, memang anda bernasib lah ni. Sebab barang ni memang rare gila. Dia punya detail, walaupun saya tak pernah lah tengok yang real punya, tetapi detail dia ni memang sangat cantik. Okey, kita tukar angle, lepas tu kita cerita lebih lanjut pasal package MST yang ni. Okey, so kita kepada angle yang lain, dan inilah apa yang ada dalam package standard MST TTI lah. So you akan dapat blaster Combat Master 1, lepas tu you dapat Mag 1, muzzle warna orange 1. Ni daripada plastik lah ni. Ni daripada plastik, dia ada gaitrit, so kita boleh pasang nanti. Dan dia ada spare part sikit, tak sure apa barang spare part yang ni, tapi memang spare part khas untuk dia lah. Alright, so ni kita letak tepi. Dan perasaan di tangan, memang tengok dia punya detail. Nampak dia punya detail. So untuk maklumat, sekarang model yang ni adalah sampel kami. Sampel yang pertama lah, first di Malaysia, artinya unit yang pertama di Malaysia. Dan masih lagi adalah consider, bukan kata version lama, tetapi memang dia punya sliding yang ni, top slide dia ni, masih lagi adalah nylon. Ini ada nylon lah. Dan sekarang kilang MST sudah upgradekan secara percuma kepada semua pembeli yang top slide ni kepada metal. Seperti ini dia dah tukar kepada alloy ataupun metal. Tiada lagi jenis nylon macam ni dah. Sebab difahamkan dia susah nak tukar, so dia siap-siap tukarkan kepada anda lah. Bahagian bawah ni memang besi. Ini memang besi. Dia punya inner outer memang besi. Dia punya trigger besi. Ini nylon. Ini nylon. Ke dia punya bahagian luar ni lah. Tapi dalam dia memang kebanyakannya adalah daripada metal ataupun alloy. Termasuk yang ni. Cuba dengar. Dengar ya. Dia punya bunyi. Dan ini disebabkan memang ni menggunakan gas. So masukkan gas 134A. Dia punya mag ni pun memang dia kena tahan lah pressure tu. So dia memang berat. Okay, saya try pasangkan yang ni dulu. Dia punya depan ni, muzzle ni. Anda nak ataupun tak nak pun boleh. Tapi kalau nak, dia lebih bagus lah sebab ni mainan kan. Cuba lihat dia punya detail. Warna gold lah, gold rose. Memang cukup-cukup detail. Kalau anda tengok kat belakang ni semua, nampak tak? Dia punya tulisan tu. Okay, kita masukkan mag. Kalau anda perhatikan detail dia, memang sangat detail. Setiap detail dia memang sangat-sangat detail. Dan kalau anda perhatikan yang ni, dia punya stipple ni, stipple-stipple ni memang dibuat dengan tangan satu-satu lah. Dia chop satu-satu. Nampak tak? Rasa berat di tangan tu memang lain macam lah. So kita try timbangkan dia dulu. Kita timbang dulu ya. Perasaan di tangan memang solid gila. Sangat berat. Untuk
handgun blaster benda ni memang best. Dengan mag sekali ya. Ni hole benda ni dengan mag sekali. Kita lihat 966 gram. Kalau dia punya mag saja 353 gram. Okay, so yang kita akan dapat untuk order kita ni, kita akan dapat the top slide yang ni metal. So kalau yang metal dia lagi berat, memang 1 kilo lah at least. Sekurang-kurangnya 1 kilo ya. Ha, kita tengok sekali lagi. Kalau saya tarik, so dia punya release kat sini. Ha, bunyi tu. So dia dah tertarik trigger dia kat sini. So kalau anda nak tekan ataupun nak tarik picu dia, memang tak dapat lah. Sebab dia ada consider double safety. Yang satu, memang kalau dah tarik macam ni, anda tak akan dapat nak trigger dia. Melainkan anda tekan yang ni lah. Saya lupa nama sistem double safety ni dipanggil apa. Tetapi memang anda kena tekan bahagian bawah yang ni dan tekan yang trigger ni, baru dia boleh shoot. So memang anda kena grip lah. Grip ni nampak? Gerak kan? Ni. Ha, nampak? Dah grip, baru anda tembak, baru dilepas. Dan juga dia ada safety juga yang macam ni. Kalau anda dah tertarik yang ni, anda tolakkan yang ni. Nampak? Ini memang safe mechanism dia. Memang anda nak tembak pun tak dapat dah sekarang. Sebab dia dah tertolak ke atas. Kiri kanan lah. Memang dia ada kiri kanan. Cuma anda turunkan safety yang ni, baru boleh shoot. Ataupun halfway macam ni pun, eh ini dah over ni, sekejap. Ha, halfway macam ni pun memang tak boleh nak shoot lah. Ha, itulah safety dia, dah macam memang real lah. Macam barang real lah kita kata, safety dia. Okay. Setiap kali anda clock macam ni, dia dah tertarik lah picu dia. Nampak? Ha. Bunyi dia tarik ni memang sedap lah. Memang sedap. Okay. So sekarang kita nak try reload sikit gel ball dalam ni dan masukkan gas. Lepas tu kita buat close up sikit dan kita kepada bahagian yang anda suka, iaitu FPS testing. Alright. Jom sekarang kita masukkan gas dulu. Gas yang hanya boleh digunakan adalah 134A. Kalau anda menggunakan gas yang lain, memang boleh guna. Tapi kalau part dia patah ke rosak ke, itu atas tanggungan anda sendirilah. Masukkan gas daripada bontot orang dalam 5 ke 8 saat lah. Seeloknya anda tertahankan bahagian yang ni atas meja, straight, tegak. Masukkan gas. Tak pun nak tunjuk macam ni. Kena tegak lah. Alright. So gel ball nak reload dia senang saja. Nak kata senang-senang, nak kata susah pun susah. Sebab dia tak dapat nak tahan kat bawah ni. Nampak? Tak dapat nak tahan. Anda kena tarik. Sekejap. Anda kena tarik yang ni, spring dia, sampai ke bahagian sini. Dan anda kena hold dengan jari. Anda kena hold sambil masukkan. Okay. So sebelum itu, ini saya belum masukkan gel ball lagi. Sebelum itu lah, kita shooting sikit dulu. Kita tembak sikit dulu ya. Dah masukkan gas tapi belum masukkan gel ball. Haa, ini apa yang anda tunggu-tunggukan juga. Selain daripada FPS testing kan. Okay. Ni dah clock tadi. Dengar. Ha, sebab tak ada gelbo dia macam ni lah. So saya tekan yang ni untuk releasekan dia. Kita tembak balik. Ha, best kan? Alright. Sekarang kita masukkan gelbo dan kita pergi kepada FPS testing. Masukkan gelbo di sini ya. Seeloknya kalau ada loader, anda belilah loader satu. Supaya proses nak masukkan gelbo ni lebih mudah. Dia boleh masuk around dalam 23 ke 25 biji.
release slow-slow lah, macam ni. Ini tak sampai lah 20 ke 25, tetapi saya masukkan sikit lah nak buat FPS testing kan. Dan di bahagian depan yang ni, dia punya Mac depan ni, dia memang hold jawapun ni dengan rapat lah. Best. Right, kita pergi kepada FPS selepas kita buat close up nanti. Okay, so sorry again guys, kerana seronok sangat bermain. So tiba-tiba gas dah habis, tak perasan. So kena dapatkan gas semula baru boleh test FPS. Tapi apapun, kalau mengikutkan kilang daripada pengeluar lah, FPS dia around dalam 70 ms, iaitu meter per second lah. Biasa kita FPS kan, kalau 70 ms, around dalam 200 lebih sikit lah, plus minus lah. Okay, apapun, kita akan buat review sekali lagi. Okay, bersabar, sebab bersabar, saya tahu anda semua ni memang minat dengan FPS testing dia kan. Tapi apa nak buat, gas dah kosong. Tak sangka sebab saya main banyak sangat tadi, tembak. Nak buat FPS dah tak dapat dah. Okay, apapun, kita akan buat review sekali lagi sebab ini adalah sampel kami. So bila kita punya stock tu sampai, estimate dalam September nanti, kita memang akan buat review sekali lagi dengan package-package yang kita bagi khas kepada buyer first batch kami. Sebab kalau ikutkan package tadi kan, cuma ada blaster, lepas tu satu mag saja kan, lepas tu ada gel ball dengan apa lagi, dengan ni kan, dengan sedikit part dia. So actual item kita untuk first batch sebenarnya, anda akan dapat top slide ni metal. Ini sekarang nylon lagi. Kalau anda tengok nylon ni, dia sini bersinar-sinar. Kalau metal, dia memang bukan macam ni lah. So ini adalah sample. That's why kalau time dah ada, kita punya batch datang nanti, kita akan buat review sekali lagi. Dan time tu saya sediakan gas banyak-banyak, takkan kekurangan gas lagi. Dan masa tu juga anda akan dapat extra mag satu lagi free. Ini satu di sini. Artinya anda dapat dua mag untuk package yang tu, dan ada rahsia free giftnya. Kita akan buat review sekali lagi pada masa tu. Dan bersabarlah untuk FPS testing ya. Sorry sangat-sangat kerana dah tak dapat nak habiskan FPS testing dia berikutan dah kehabisan gas. Alright, so apapun, kita akan buka pre-order untuk model MST Combat Master TTI 2011 yang ni untuk consider pre-order. Tetapi pre-order ni adalah around dalam sekarang kita boleh buat, tapi stoknya sampai pada September bersama dengan batch pertama dan kedua. So kalau anda nak dapatkan model yang ni, tengok description di bawah, saya akan letakkan link pre-order di sana. Dan siap-siap harga dia lah, anda nak order pun boleh, anda nak tunggu sehingga stok tu sampai pun boleh. Tetapi saya nak bagi tahu, stoknya tak banyak, around dalam 230 unit saja yang extra, yang ready stock ya, consider ready stock lah, sampai je memang ready. Tapi kalau anda tak beli sekarang, anda nak tunggu, kalau dah habis memang agak lama jugalah kita nak proses benda ni. Sebab kalau anda lihat, first batch kami sampai sekarang kena at least 60 hari ya.
So kalau anda boleh dapatkan ready stock, artinya anda pre-order sekarang sampai September, itu consider pre-order yang terbaru lah, dalam 20-30 unit lah. So kalau anda nak juga ataupun anda dah tertinggal untuk model yang ni, sekarang lah masa anda untuk buat pre-order yang tu. Tengok link di description di bawah ya, baca di bawah tu. So kalau anda nak, cepat-cepatlah order. Kalau dah kehabisan tu, at least kena 2 bulan lagi. Artinya memang dah sampai hujung tahun ataupun akhir tahun ataupun awal tahun depan kot. Lebih kurang macam tu lah. So memang model yang menarik, sangat cantik. Perasan di tangan memang lebih daripada 1 kilo kalau ini adalah metal top slide. Okay, kalau anda peminat kepada fans kepada John Wick, memang model ini tidak boleh ketinggalan lah. Alright, dah cukup panjang lah video pada kali ini, dan minta maaf sekali lagi pasal FPS kita tak boleh tunjuk, kehabisan gas. Dan selain daripada itu, kalau anda nak order, order cepat-cepat je. Kalau dah habis, anda nak menangis ke merayu ke, memang tak dapat lah. Kena tunggu. Bukan kata tak boleh dapat model ni, tapi kena tunggu. Alright. Okay, memang syok lah. Dah macam John Wick pula. Okay, so sampai di sini saja video pada hari ini. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Saya Sean daripada Blaster Mania. Dan kita jumpa lagi. Bye-bye.